akan melakukan inspeksi atau commissioning. Commissioning ya? Ya, unit baru. Unit baru. Jadi Sunny, tipenya Sunny 365 H Pro ya? Iya. Oke, yang pertama kita mulai dari undergrid-nya atau bagian bawah. Bagian bawah ya? Ya, seperti sprocket. Ya. Ini sprocket ya? Iya. Untuk segmen. Oke, kita cek baut-bautnya aman. Iya, baut-bautnya. Inner drive. Inner drive-nya. Oke. Kita ke track shoe. Track shoe ya. Track shoe, kita cek di track shoe apakah ada baut-bautnya. Ini kan banyak tanah ya? Iya, banyak tanahnya. Nah, kita bisa lihat di bawah. Di bawah ya? Ya, ada bautnya. Nah, kalau dia longgar. Kalau longgar ketahuan, Bang ya? Ketahuan, ada biasa ya. Biasa mungkin. Ada retakan tanah gitu ya? Iya, retakan tanah. Kalau ini track link-nya. Track link-nya, Kemudian ada pin-nya juga ini. Iya, pin-nya. Nah, ya. Pin. Terus ada top roller atau carry. Nah, ini kan pada posisinya aman. Aman ya? Jalurnya ini kan ada spasinya ya, dua. Oh, terus, iya. Oke. Okay. Ada juga roller ya, yang di bawah, bagian bawah. Kita cek juga, pastikan ada safety-nya kan, ada baut-bautnya, kita pastikan aman. Aman ya? Oke. Okay. Terus, kita cek nipple ini. Apa? Nipple grease ya? Ya, nipple grease. Biasanya kan kalau gender ini, kita rantainya. Ya, kita grease lewat sini. Oh. Ini ada nipple-nya. Okay. Biasanya di adjust namanya, adjust track ya. Yeah. Oke, okay, kita cek lagi Hitler. Oke, okay, aman. Mana Hitler-nya itu? Yang ini? Ini. Oke. Okay. Terus? Tunggu. Kalau yang ini, sebenarnya yang panjang ini, disebut apa? Frame track-nya ya. Frame track ya? Ya, frame track. Oke. Juga aman. Aman ya, sini ya? Coba lagi ya. Sebelahnya lagi, dicek lagi ya, Bang ya. Oh, berarti semua dicek ini ya, Bang ya? Semua. Iya. Ini kan pada posisinya semua ya? Iya. Sama. Sama dengan sebelah sana? Iya, sama. Ini kan kiri kanan. Iya. Oke, track aman. Track aman ya. Cek clear aman. Nipple-nya aman. Aman ya. Roller. Dan safety-nya aman. Terus, carry atau top roller aman. Iya, aman ya. Rem-nya ya, aman ya. Rem-nya aman. Pilihan drive. Pinar drive-nya. Pinar drive-nya? Iya, pinar drive. Biasanya kan kalau rembesan oli, biasa keluar lewat kelihatan situ ya, kalau rembesan oli ya. Kentara ya. Harus dicek ya, Bang ya. Harus dicek. Ini kan segmen atau sebagainya. Kelihatan itu kalau bobot ini kendur ya. Nah, ini kan ada biasa tanda-tandanya. Iya. Oke. Kemudian kita lanjut ke. Lanjut ke. Kita cek bagian apa struknya. Iya. Ada namanya, yang ini water separator ya. Water separator. Untuk pemisah bahan bakar dengan air. Oh ya, termasuk rakor juga tadi bang. Ya, termasuk rakor juga. Ini kan ada dua ya. Iya, dua ya. Ada ini. Nah, kalau kotor biasa kita buang. Buang ya? Nah, buang airnya kan. Oh, ada airnya situ? Iya, biasa. Terus kalau ini filter oli. Filter oli. Nah, biasa juga ada rembesan sini kalau dia tidak keras atau kurang rapat pasangnya ya. Atau di hos-hosnya. Kalau ini sama, filter solar. Solar aja itu ya? Ini oil pump atau pompa hidrolit. Pompa hidrolit. Ya, yang biasa kita cek-cek itu biasa ada kebocoran mungkin ya pada apa ini bautnya ini ya, bautnya kendor ya. Ya, bautnya kendor ya. Terus kita cek juga lipel oli hidrolit. Lipelnya. Oke. Nah, sini kan aman. Aman ya, yang aman. Bagian sini kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Nah, ini kempermik. Kempermik ya, belakangnya kempermiknya. Kempermiknya kalau sini ke bagian bawah. Motor travelnya ini kan ada penutupnya, sebenarnya ada hos dalam ini ya. Ini aman. Aman ya? Aman, motor bagian bawah dekselnya aman semua. Belakang bawah aman ya? Aman. Tadi cek lagi sebelah sini. Sini ya? Kita buka kapnya. Oke, ini untuk pemutus atau penyambung arus listrik. Switch ya? Switch ya, Bang? Switch otomatis ya. Ya, bukan otomatis sih, ada on, ada off. Ya, ya. Jadi posisi off ya, kalau kita untuk mempersihkan, kita harus on-kan. Ya. Nah, kalau selesai bekerja, kita off-kan kan. Oke, jadi kita on-kan dulu ya. Oke. Seringan air cleaner ya. Cleaner. Oke. Terus kita cek juga ada air reaper, ada maksimalnya ada low. Jadi harus maksimal lah. Oke. Kita cek juga pilotnya aman. Oke. Kalau di aki sini switch ya, setor. Kalau ini elektriknya. Elektrik ya. Ini kan terkunci tidak bisa dibuka ya. Iya. Oke. Aman garisnya, Bang. Aman. Cek lagi. Kita cek bagian sini lagi ya. Iya. Oke. Ini kan ada 4 komponen dasarnya ya. Ah. Oke.
Lalu yang ini apa itu? Ah, ini di dalam ini kan radiator. Radiator. Nah, kalau yang di atas ini terkuler. Terkuler. Nah, yang ini kondensor AC. Kondensor. Yang ini oli kuler atau pendingin oli hidrolit. Oh, nah, pendingin oli hidrolit. Iya, ya, ini ya. Kan ada spasinya. Iya. Dia terbagi dua. Oh, terbagi dia ya. Iya. Oke. Okay. Kalau udah selesai aman sini, kita cek lagi di bagian atas. Iya. Kalau ini apa ini namanya? Pak pengisian AC ya? Iya. Itu ya. Selesai sini ya. Selesai. Oke, kita naik ke atas. Kalau yang sini aman sudah sini. Kita cek dari atas. Dari atas ya. Oke. Kita buka. Kita cek. Ini kan engine-nya itu Isuzu. Kita cek olinya. Mendalap ini. Ya. Kita kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kalau ini kita cek oli, kita harus dua kali kita pakai lap ya, dilap dulu. Ya. Baru kasih masuk lagi. Oh, lap dulu kasih masuk lagi. Saya pakai lap tapi. Iya. Oke, baru kita pastikan. Oke, aman, dia pada maksimalnya. Ya. Nah, sampai jadi bawah setengah. Bawah setengah ya. Ini kan ada low, ada height ya. Iya. Tapi ini kan ada cuma pakai tanda, ada ini tandanya. Ini dua. Tanda bulat. Nah, biasanya ada tulisan L atau height ya. Atau H. Oke, kita masuk lagi. Ini serapat. Oke, kita cek pambil. Pambil. Pambil ya. Pambilnya dicek. Aman, aman, aman. Oke, kemudian kita cek lagi alternator. Alternatornya. Bidang pengisian aman. Aman. Pembel-pembelnya. Pembel aman. Oke. Kipas aman ya. Kipas aman. Terus kita cek booster. Turbo ya. Ya turbo ini ya. Turbo ya, turbo. Aman juga. Terus kita cek lagi pada bagian engine. Ada nggak kebocoran ya? Kebocoran oli. Rembesannya. Rembesannya. Kebocoran air atau bahan bakar. Aman. Aman ya. Oke. Ini kita cek lagi untuk air ya. Radiatornya bang ya? Iya. Kita buka penutupnya. Iya. Oke. Cara putarnya ditekannya ke bawah. Ditekannya. Ya. Kita cek. Oke, aman. Aman ya. Tutup lagi. Itu pun tutupnya kita tekan ke bawah, baru kita putar. Pastikan eratnya. Iya, iya. Ditutup habis itu ya? Ya, ditutup. Kita kaca lagi nih. Ya. Kita lanjut. Air cleaner ya? Ini. Saring udara. Kalau yang di bawah namanya air cleaner, kalau ini namanya free cleaner. Free cleaner ya? Ya. Oh, free cleaner. Awal. Iya. Misalnya mungkin ada daun-daun atau kertas ini. Iya. Iya. Kemudian kita cek lagi namanya ini motor swing. Motor swing. Kita cek lepet olinya kan? Iya. Ya. Lepet olinya. Oke, kita cek itu ada posisi di sini ya. Ada. Aman ya? Aman. Pas ya? Pas. Nah, kita cek kososnya. Kososnya. Oke. Aman. Aman. Ini counter valve. Counter valve ya? Ya. Counter valve itu. Counter valve yang ini. Iya, iya. Oke, kita lanjut lagi bawah. Ya. Yang di bawah itu ada namanya center join. Oh, center join itu ya? Ya, adjustable join sama aja. Oke, kalau yang untuk ini. Ini apa ini? Nah, untuk breaker. Breaker ya? Ya. Oh, breaker ini ya. Kita cek rata tari ada. Tari. Kita pastikan juga osos. Nah, itu kan ada pengende. Iya, osos silinder bomnya ini ya. Silinder root. Oke, aman semua. Aman ya? Oke. Oke. Kita tes kunci lagi. Bukan. Tes di dalam? Ya. Oh iya. Bukan. Cek ini. Ini kan bucket ya. Ini bucket ya. Ketting embednya. Ini kan pakai baut. Ketting embed. Ketting embed ya. Oke. Okay. Ini ada bautnya. Sampai dia longgar ya. Oh. Ini kan ada tandanya. Iya. Kalau yang ini
tutnya atau kuku bucket, ada pinnya. Kuku bucket ya? Ya, ada pinnya juga ya. Pin. Nah, ini sering itu pinnya lepas ya? Yang ini. Ya, sini ya. Kalau ini namanya adaptor. Adaptor ya. Oke, kalau keseluruhan namanya ini bucket. Bucket ya, seluruh bucket. Nah, kemudian kita cek juga ini kan ada grease-nya ya, kurang grease-nya. Terus ini ada pin, buat pinnya, pin lepasnya, pengecingnya. Kalau dilepas ini bisa keluar pinnya. Oh. Ini ada linghanya juga. Lingha ya itu ya. Iya, ada silinder bucket. Silinder bucket sana. Ya, ya. Kan ada silinder hook bucket ya. Silinder hook-nya. Ada hook-nya. Kalau ini untuk hose breaker ya. Hose breaker yang itu. Ya, ini. Iya. Oke. Ada arem. Arem yang mana itu? Ini yang arem. Oh, yang kuning besar itu, ya. Arem. Yang boom itu yang besar. Oh, sana boom ya. Oke. Ya. Oke. Amannya. Amannya. Aman. Sini ya, amannya. Oke lah. Berarti habis ini kita langsung lanjut ke panel dalam ya. Iya. Tadi switch-nya dia di-on kan enggak? Hah? Switch-nya tadi tuh. Sudah ya. Wah, ini kayaknya ini komputer semua ini ya. Ya, ini kan sistem elektrik. Ini enggak pakai kunci kontak. Iya, tidak pakai kunci kontak ya. Kabin aja. Iya. Jadi ada tombol start-nya. Ini start stop engine-nya. Iya. Ya, cara hidupkan Sunny yang keluaran baru yang elektrik ini. Iya. Kita tekan satu kali. Satu kali. Akan muncul pinnya. Oh, pinnya. Ah, iya, pinnya. Pinnya berapa? 31 88. Oh, harus tahu pinnya itu ya, Bang ya? Ya. Harus mengerti kita pinnya ya. Iya, pengurusan ini sama semua sih. 3188 ya. Iya, 3188. Oke, kita tekan satu kali ini. Apa tandanya tadi itu? Biru. Tandanya ya? Akan warna ini biru. Kan op ya. Ya. Nah, kita tekan satu kali, dia akan muncul warna biru ya. Muncul warna biru baru bisa start. Oh. Kan iya. Untuk viewer kita pastikan iya. Aman pinnya ya. Iya. Oke, ini kan untuk temperatur suhu. Iya. Oke, ini sistemnya ini elektrik semua atau layar sentuh? Iya, layar sentuh ya. AC. Iya. Ini AC ada. Iya. AC ada kan? Nah. Ini blower. Iya. Ada untuk cara menambah kekencangan ini ada pusar tambahnya. Ini ya. Kalau udah muncul begini, kita bisa langsung start. Okay. Oh, langsung start. Ya, ini ditekan terus, jangan dilepas ya. Ditekan lama sampai dia start engine-nya. Iya. Oke, kita caranya begini, tekan. Nah, dia akan otomatis. Iya, otomatis. Kalau sudah begini, sudah engine hidup, nah, kita biarkan dulu. Biarkan ya. Nah, kita idealkan lah. Ideal. Supaya pelumas pada engine itu merata. Iya, ya. Kalau untuk ini, RPM-nya. RPM-nya. Eh, gasnya lah. Ya, gas. Oh, gasnya. Tambah gas ya. Tambah gasnya. Kan beda-beda kalau di kemas beda. Kayak gitu kan. Oh, ya. Iya. Kalau ini untuk blower juga. Blower ya. Ini untuk tombol pilihan kayak ada lampu, ada handphone, ada ini. Kalau kita memutar musik ya. Oh, ada musik juga. Ada juga blower, ada kura-kura kelinci, ada wiper ya. Terus ini kipas, kipas. Wiper. Oke. Wiper tadi ya? Ya, ini ada juga yang biasa merokok. Oh, merokok. Maksudnya korek elektriknya ya kan? Iya. Yeah. Caranya kita tekan aja ke bawah. Iya. Yeah. Kalau udah panas dia, muncul. Muncul. Oh iya iya. Kita pastikan juga ambilnya. Iya. Yeah. Di apa? Ah, oke. Okay. Nah, ini kalau kita biasa kalau pengecekan hose meter mesin ya. Iya. Yeah. HM-nya sih ya? Yeah. Jadi ini sistem layar sentuh semua. Layar sentuh semua ya. Nah, untuk pilihannya banyak. Banyak pilihan ya. Kayak HP gitu bang ya. Ya, kayak HP. Ya. Semakin canggih. Semakin canggih ya. Kalau untuk cara sembelihnya ini. Ya. Ya. Boleh nggak dites wipernya itu bang? Bagus ya? Bisa. Bisa ya? Untuk wipernya kita pastikan dulu airnya ya. Jangan ya, sampai terkuras kacanya. Iya. Nah, oh iya. Ini kan otomatis. Oh, langsung dia ini ya. Ini kan ada dua. Ada air dan ada kipasnya juga. Iya ya. Jadi okay. Kita. Oke. Okay. Kan? Oke. 477 ya HM-nya. Iya, 477. Kalau
ini biasa ada tambahan untuk breaker. Oh, itu breaker ini. Ya, breaker. Kalau ini handle untuk apanya? Maju ya. Nah, maju sama mundur. Iya. Tergantung di mana letak sprocketnya ya. Iya, ya. Kalau ini handle bucket ya, bucket kiri kanannya. Kalau ini apa? Arem. Arem ya. Arem keluar betul ada ya. Masuk dengan keluar. Kalau ini sama dengan swing. Swing ya, swing kiri kanan. Kalau yang ini untuk boom naik turun dengan boom. Buka bucket. Boom naik turun ya. Ya. Dalam joknya ada nggak? Ada. Kalau kita mau kurang tinggi ada. Kita kalau ke bawah kita tekan ke bawah aja. Oh. Kalau naik kita tekan ke atas. Yeah. Sambil kita berdiri. Kalau dia di posisi ini nggak mau. Kalau untuk maju mundurnya ada. Nih, kita tekan ke tarik tekan ke atas. Yeah, yeah. Ada juga yang di bawah. Yeah. Oh. Bisa maju mundur juga ada ya? Maju mundur juga. Kalau oh, ini locknya, lock ini, locknya jadi kalau sudah di lock digerakkan juga nggak bisa gerak bang ya? Iya ya. Harus naikkan baru bisa digerak ya. Ya. Aparnya juga lengkap, tapi harusnya apar yang 3 kilo bang? Iya, harus 3 kilo. Standar lah. Standar ya. Itulah. Nanti sudah selesai dalam sini bang ya? Sudah. Kita tes fungsi aja kita. Iya ya. Ini setelah di commissioning dicek ini ya, semuanya digerak-gerakkan ini. Apakah EXA ini layak dipakai atau tidak?